Sobat Ternak dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi di channel kami, channel yang informatif dan edukatif, khususnya bagi kita para peternak sapi. Hari ini, Jumat Kliwon tanggal 5 November tahun 2021, dalam suasana mendung tanpa udan, kembali kita bermain ke pasar hewan Bekonang untuk mengupdate harga terbaru beberapa sapi nanti di pasar untuk teman-teman semuanya. Untuk diingat bahwa harga pasar adalah harga yang netral. Bagi teman-teman yang ingin menjual sapinya, tentunya akan terjual di bawah harga pasar. Dan bagi teman-teman yang ingin mencari sapi, tawarlah sapi di harga pasar atau lebih sedikit bila teman-teman mantap dengan sapinya. Oke, langsung saja check it out. Yang pertama, sapi dari Mas Ahmad Pojok Baran. Jenisnya Pegon ya teman-teman. Ini berkisar umur 1 tahun lebih. Sapi jenis-jenis seperti ini cocoknya buat kurbanan tahun depan ya teman-teman. Dan untuk sapi bakalan seperti ini belum bisa ditimbang hidup ya teman-teman. Jadi kalau mau beli tafsir bukan berat hidupnya berapa gitu tidak bisa, karena sapi masih bakalan atau masih tanen. Terjual dengan harga masih di lapaknya Mas Ahmad. Ini ada Pegon juga. Pegonnya Malbor putih sama abu-abu teman-teman. Untuk umur lebih, kayaknya lebih berumur ini daripada yang hitam tadi. Kalau untuk prospek kurbanan saya memilih yang ini karena jogroknya juga lumayan dan sapinya pun terlihat tua. Terjual dengan harga. Lo tak shooting, kendaraannya lo di shooting, deh. Nah. Berikutnya ada sapi simental dari Pak Demingan. Sapi ini cukupan ya teman-teman, nggak istimewa ya, super simental, super biasa. Sudah umur, digemukkan oke, mau diperpanjang juga oke, tapi nggak bisa pol bener, nggak bisa sampai jumbo gitu, nggak bisa. Termasuk sapi harga ekonomis ini tadi teman-teman. Bawa rola setengah. Ini ada pedetan limosin Pak Demingan, umur kira-kira 5 bulan. Ini dimintakan 12,5. Ya ini berkisar 11 juta lebih, masih baik buat itik-itik teman-teman. Kemudian ada babon simental teman-teman. Ini laktasi 1 kali. Sapinya cukup lebar namun agak pendek. Dan kelemahannya kaki belakang sedikit ngarit teman-teman. Jadi agak siku gitu, kurang jejeg. Tapi kalau untuk breeding-breeding pemula atau breeding yang babonan kecil, ini cukup recommended.
terjual dengan harga. Berikutnya, di lapaknya Mas Agus Tawangmangu ada lemon, teman-teman. Sapi limosin cross ini ya, dugul. Ini saya suka warnanya ini, teman-teman. Merahnya merah marun sekali, Kak, dan agak gelap. Jadi kayak mateng gitu. Bagian depan lehernya boleh ini. Namun bagian belakang agak lincip, teman-teman. Perkiraan bobot menurut saya di angka 600-an, lebih kalau 640 ya kurang lebih lah sekitar itu. Di belanjaannya Mas Dodo hari ini ada Doro lumayan super ini, teman-teman. Malbor bokongnya ini oke ini sebenarnya. Seumpama ini dibuat breeding, kalau jadi ini juga jos sekali pastinya anak-anaknya. Cukup tinggi, cukup lebar. Pinten Mas Dodo? 20. Niki lur 20. Pembelian 18,5. Bagi teman-teman yang ingin memilikinya, silahkan menghubungi Mas Dodo. Beliau meminta 20 juta, silahkan nego sendiri. Berikutnya, di lapaknya Mas Warto Keden Ban Mati. Beliau hari ini membawa betina ya, teman-teman. Limosin dugul. Menurut saya ini betina yang terbesar di pasar pada kesempatan kali ini. Bagian depan kurang isi sedikit, tapi di belakangnya ini semok sekali nih, tebel sekali, teman-teman. Selain itu posturnya juga tinggi, gagah gitu. Walaupun dia sapi betina tapi gagah. Perkiraan bobot menurut saya 500 kilo lebih ini. 530, teman-teman, kira-kira. Terjual dengan harga. Sapi berikutnya di lapaknya Mas Sugi terjual 2 ekor secara bersamaan, teman-teman. Yang sebelah kanan ini simental ya, tapi juga ada campuran pegonnya. Sedang yang sebelah kiri ini pegon murni ini, teman-teman. Untuk sapi-sapinya bukan sapi yang super ya, teman-teman. Ini kegolong sapi tanggung. Jadi kalau sapi tanggung itu bakalannya murah. Tapi kalau nanti menjual, memang kira-kira ya besar-besar segini ini sudah harus dijual. Karena kan perkembangan sapi yang biasa memang kurang ya, teman-teman. Nggak bisa dipolkan sampai 1 ton atau berapa 900 kilo gitu, nggak bisa. Mas Sugi juga bawa ini, teman-teman, bakalan ini. Sebenarnya biasa ini, cuman bokongnya ini, teman-teman,
kayak Belgian Blue. Bokongnya bisa keluar gitu ya. Padahal ini sapi masih muda ini. Estimasi bobot sekitar 400-an ini, teman-teman. Erik gue moto kabeh lho. Wah, Mas Wardoyo karo aku CS. Iya. Sapi berikutnya di belanjaan Bapak Sugeng Mas Andi ada limousine cross ini, teman-teman. Sapinya tinggi namun agak tipis ini, teman-teman. Keunggulan sapi ini adalah sapinya terlihat kering, jadi terlihat keras gitu, atos, kelang. Perkiraan bobot menurut saya ini 570 sampai kalau 600 kilo belum ada ini sepertinya. Terjual dengan harga. Berikutnya, ini juga belanjaan Bapak Sugeng Mas Andi. Sapi jenis limousine, usia kurang lebih 2 tahun, teman-teman. Di bagian depan sapi ini terlihat bagus ya, super. Jadi kepalanya juga kayak masih asli gitu. Cuman bagian belakangnya kurang bagus. Kakinya juga agak siku atau ngarit, teman-teman. Untuk bokongnya pun juga cenderung tipis. Untuk harga memang tidak seperti sapi yang istimewa ya. Update berikutnya berada di lapaknya Mas Anton. Ini ada Pegon, teman-teman. Cukup ganteng ini sebagai sebuah Pegon. Cukup ganteng juga, apa namanya, badannya itu tegap dan kaki-kakinya juga terlihat jenjang gitu loh, lurus. Penawaran terakhir di angka 15.900, namun belum dikasihkan. Sapi leher beton kali ini di pasar Bekonang dibawa oleh Mas Anton, teman-teman. Ini sapi simental dugul, panjang banget ini, teman-teman. Lehernya juga mantep.
bagian bokong memang kurang mekar sedikit, teman-teman. Ini kalau belakang mekar, kemungkinan bisa 800 up ini. Karena bokongnya agak lincip di angka 700-an. 700 lebih, 750 kalau perkiraan saya. Oh ya, ini tadi Mas Anton mengirim video. Sebelum dibawa ke pasar, beliau menimbangnya di rumah terlebih dahulu. Master mau dibawa ke pasar. Coba 750. Mas Zayani, bendaharanya Mas Anton ini. Ini kita bersama Mas Anton, pemilik sapi monster tadi. Anton ini anu lagi ini. Jadi laku berapa tadi Mas? 38 Mas. 38 teman-teman. Mas Anton ini juga penyuplai sapi-sapi super ya. Kalau teman-teman mau pesan sapi-sapi seperti itu, superan-superan, penggemukan, bobot-bobot 500-600 up, Mas Anton siap melayani. Nanti nomor teleponnya saya sertakan, teman-teman. Oke, segitu dulu teman-teman update harga sapi di Pasar Bekonang kali ini. Klik like, comment, dan subscribe. Jangan lupa aktifkan loncengnya agar teman-teman senantiasa mengikuti video-video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and God bless you all. Ciao.